semuanya, kembali lagi bersama gua di sini Valentinus Jauhari dan di game Growtopia. Dan teman-teman, kali ini kita akan melakukan set challenge Neptune Chariot ya teman-teman ya. Sebelum kita setor si Neptune Chariotnya ke kakek-kakek legend, kita pakai dulu aja ya, kita manfaatin untuk konten. Jadi di sini nanti tuh judulnya bakalan 2 BGL plus plus set challenge. Anjay, biar ada clickbait sedikit ya teman-teman ya. Oke, di sini seperti yang udah bisa kalian lihat, gue sudah menyediakan sebanyak 25 diamond lock teman-teman ya. Dan Neptune Chariot ini kan kayak sebenarnya kuda gitu itemnya. Nanti lah ini gue taruh di si Piyama ya. Nanti kan kita bakalan beli-beli pakai akun Love Wheel, terus bakalan gue pindahin ke si Piyama. Begitu teman-teman ya. By the way, sebelum kita mulai videonya, gue pengen ngucapin ke kalian semua thank you banget atas 40.000 subscriber ya teman-teman ya. Anjay. Jadi mungkin di 40.000 subscriber ini, gue ke depan-depannya bakalan mencoba untuk live streaming lagi teman-teman ya, GT ataupun game-game lainnya ya. Tapi gue sih rencananya pengennya Minecraft teman-teman ya. Minecraft itu gue bingung sebenarnya pengen dikontenin atau pengen di live streamingin. Kalian bisa komen di bawah ya guys ya. So jadi tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita ke item pertama. Dan by the way ini word hoki banget, word wangi-wangi ya. Nanti gue coba gacha lagi apa ya. Ini gak tau lah ya. Kita langsung aja ke item pertama ya teman-teman. Let's go. Pertama-tama di sini kita bakalan ke item by Seafoam teman-teman ya. Kayak dewa-dewa gitu. Seafoam bukan sih nama item ya, bentar. Nah, ini dia teman-teman, wordnya by Seafoam ya. Tadi gua rada tipo sedikit. Nah, ini nih orang nih ada yang jual nih kumisnya sama rambutnya. Nah, kita tanya dulu harganya berapa. For namanya Beard ya, Beard. Gimana sih? Roti ini mah. Tiga-tiga. Careless. Kita tawar dulu. Careless. Janganlah. Dipukul-pukul. Gua gak ada ahlak nih orang. Tartar ini 31. 30. Let's go 30. Ayo 30. Oke, 31 kita kasih trade lah. 31. Let's go. Aduh, ini orang ini ganggu nih si. Siapa sih namanya? Ganggu ini, gue pindah dulu ke sini kan biar nggak dipukul. Nah, gini. Soalnya ini ward itu nggak ada punch jammer gitu, teman-teman. Kayaknya sih ya ownernya ke band, makanya susah banget buat melakukan transaksi. Oke, ini udah kayaknya do the trade si form Bear. Oh ya bener. Oke, kita beli ya. Ini udah dapet nih kumisnya ya. Sekarang gue pengen rambutnya, harganya 620. Mahal amat rambutnya 620. Kan ini setahu gue ya, rambut ini kan didapetin dari dari sisa gacha-gacha ini. Kan harusnya semakin banyak semakin murah nih item. Bentar deh, coba kita tawar dulu deh ya. 5-10. Nah iya, soal elbot teman-teman, kan gue juga memilih elbot ya. Emang karena elbot itu kan cuma bisa pakai kepala sama mata. Ya nggak apa-apa lah ya, cuman mata sama kepala gitu. Yang penting set gua tuh sebenarnya gua suka set yang gua pakai, yang harimau tuh. Kalau kalian tahu set gua itu harimau, nah gua lebih suka set itu sebenarnya. Cuman nggak apa-apa, jadi dua set aja ya. Oke, biar mantap lah gitu, dua set gitu. Jadi kalau gua bosen pakai bot, gua ganti set gua yang maung. Ah itu dia. Mantap. 550 kemahalan bro. Aduh, manip tuh, lihat tuh. Dibilang manip. Oke, go buy hair. Coba ya kita ke buy hair dulu teman-teman. Sini kita bakalan cek-cek di buy hair dulu. Siapa tahu lebih murah daripada di buy Seafoam teman-teman ya. Semoga saja. Ini biasalah link-link teman-teman ya. Mana yang ngejual? Tidak ada nampaknya. Hebat. Susah banget loh rambutnya. Padahal ini lagi ada event gacha-gacha wangi-wangi. Emang Julai wangai. Julai wangai gak tau. Emang Juli wangi teman-teman ya. Aduh, ya nggak ada teman-teman, seperti biasa itemnya bakalan gue cari dulu, bakalan gue skip aja videonya, oke? Nah, akhirnya ada yang ngejual rambutnya seharga 5 DL 12 WL. Ini terlalu mahal teman-teman ya, harusnya itu 5-10 kok nggak salah ya, overpay 2 WL, nggak apa-apa lah ya, kita do the trade aja. Hup. Nah, akhirnya nyari rambutnya susah banget asli dah, nggak mau gua nggak tahu sih harga aslinya berapa teman-teman ya. Nah oke, sekarang di sini rambutnya udah dapet, kumisnya udah dapet ya. Sekarang di sini gue pengen ke bajunya teman-teman ya. Bajunya sebenarnya bisa dua, tapi di sini gue mau pakai yang dress, by dress. Coba ya, apakah ada yang ngejual? Ha, nggak ada nampaknya nih. Ini gue pengen beli yang ini nih teman-teman. Nah yang ini nih namanya apa ya, nggak ada lagi kan gitu di fan-nya. Bentar ya teman-temannya, di sini gue pengen cari dulu baju yang ini.
Oke, sampai gua ketemu baru kita lanjutin lagi. Oke, let's go. Nah, ini dia nama dressnya ya, teman-teman. Dress of Enlightenment. Ya, ini Enlightenment. Enlightenment. Ya, pokoknya ini namanya ya, teman-temannya nih. Itemnya tuh kayak begini dan harganya ini tuh sebenarnya kalau di sini sih tulisannya 10 sampai 11 WL, teman-teman ya, di buy dress of. Cuman gua beli di dalam vendingnya aja enggak apa-apa 16 karena susah juga nyarinya. Oke, enggak apa-apa lah ya. Ini kita ke abis gacha hoki enggak apa-apa. Kita rada-rada sedikit mahal juga enggak apa-apa, teman-teman. Oke, di sini kumis, rambut dan bajunya sudah. Sekarang gue pengen ke item hand-nya, teman-teman ya. Di sini buy hand. Coba. Aduh, 65 people, teman-teman. Nah, di buy hand ini gue rencananya pengen mencari, nah, ini dia itemnya. Tuh, ini Poseidon hand. Nah, sebenarnya kan pakai trident lebih bagus kan? Cuman trident kan 5 BGL, Pak. Ya, gimana caranya gue punya 5 BGL lagi selain ngegacha lagi? Enggak dong. Itu mah hoki ya kali gue gacha lagi dapat gitu kan. Apa nih sekarang best itemnya? Oh, Phoenix War, teman-teman ya. Enggak mungkin, enggak mungkin. Udah, hoki gue udah habis. Bentar, di sini gue bakalan cari dulu Poseidon ya. Poseidon hand, Poseidon hand. Hup. Nggak ada yang jual. Coba kita cek harganya dulu, kawan-kawan. Bentar, di sini mana ya? Ah, ini dia. Harganya itu 2DL, bah, mahal sekali. Bentar dulu, teman-teman, di sini gue bakal cari. Gue bakalan cari dulu ya itemnya. Let's go lah. Nah, ini dia nih, teman-teman, CBT Pasakta. Oke, kita tanya dulu for. Semoga jangan mahal-mahal, teman-teman ya. Soalnya kan, aduh, WL juga pengen legendary bot gitu. 18, wah, ini berarti lebih murah. Ken 175. Astaga. Oke, okay, 180 kita gas deh. Oh, 175 digas. Aduh, curiga. 175 ya. Gua takut trip ya. Takutnya cuma 50 WL gitu kan. Rugi gua. Wait. Oke. Okay? Tunggu dulu sebentar nih BT ya. Oke, okay? Wait. Sebentar, gua cari-cari dulu. Ya udahlah ya, kita gas aja 175. Let's go lah 175. Oh, 145. Oh my god. Oh my god, hampir kita gagal. Thread. Coba ya kita 145 tadi dia pengen beli. Kita kasih 155 deh, coba dia mau nggak ya. 155 nih. Kalau digas berarti emang harganya segitu, teman-teman. Nope. Ih, dibatalin. Ah, udahlah, bodo amat lah. 175, guys. Ini lah. Kalau misalkan berarti, gila, sakit banget ya kalau misalkan ini bener-beneran terlalu overpay, guys. Aduh. Udah. Semoga ini gak terlalu mahal. Let's go. Thanks, gak apa-apa. Oke, teman-teman, di sini kita udah dapetin tangannya, bajunya, kepala, rambut sama kumis. Sekarang di sini gue pengen nyari crown nih. Ini crownnya ada banyak pilihan buat kalian, sebentar ya. Nah, di buy crown ini, teman-teman, gue tuh sebenarnya pengen ngegunain yang ini nih, challenge crown ya. Coba kita tanya for. Cuman ini tuh terlalu mahal banget, guys. Crownnya asli gak bohong gue. Kilwazoltik. Tuh 10DL 50WL. Buset, ini set challenge emang edan. Atau enggak, kalian bisa ngegunain yang namanya Oceanic Crown, teman-teman. Nah, di sini lagi enggak ada gitu orang yang pakai. Nah, ini nih crown yang ini nih. Ini juga didapetin dari gacha summer ini, teman-teman ya. Jadi gue bingung nih antara dua ini cuma 16 WL sampai 20 WL, coba bayangkan. Coba deh kita beli yang Challenger Crown dulu, teman-teman ya. Coba kita tanya Careless. Soalnya item ini tuh rata-rata orang pada pakai buat profiter, teman-teman. Makanya jadi susah lah buat gue nyarinya. Begitu. 10-20 coba. 10-20 apakah dia gas? Soalnya kan gue bukan profiter di sini, teman-teman dia. Aduh, no juga. Aduh, bingung guys. Kalau Oceanic Crown ini gue punya. Asli gue punya ini. Bentar deh ya, kita beli aja buat perbandingan deh ya. Gak apa-apa. Oke? Kita beli aja buat perbandingan mana yang lebih cocok. Tanggung lah, ini udah set 2 BGL. Masa setengah-setengah? Anjay, setengah-setengah. Aduh, padahal mah rip gitu. Semoga nanti gue ngejualnya lowest di 10.35 guys. Oh my god. Oke lah, teman-teman, gak apa-apa di sini 10.35. Aduh, ini tuh mahal banget itemnya, gila. Satu item gini aja 10 deh. Bangkrut set challenge. Semoga nanti gue ngejualnya bisa seharga sama begini ya. Let's go, do the trade 10.35. Thanks. Oke lah, teman-teman, di sini crownnya udah didapetin, bajunya udah. Udah lengkap ini kayaknya lah ya. Oh iya, ada satu item lagi kayaknya yang bagus nih. Pakai S, bagus. Bui Aura. Nah, Bui Aura ini gue pengen beli yang warna biru. Semoga aja ini gak ada link-link yang aneh, teman-teman ya. Setahu gue Bui Aura itu link-linknya gak jelas, bikin pusing kepala. Oke, udah gak ada link-link. Bagus. Bui Aura. Oke, trade area. Nah, ini
aura-aura mana nih ya? Aduh, nggak ada lagi ya. Gue pengen ngegunain aura yang ini nih teman-teman nih. Nah, yang biru ini nih, Winter Radiance Aura. Bentar deh, kalau begitu gue cari dulu ya teman-temannya. Let's go lah. Nah, akhirnya Winter apa nih? Winter Radiance Aura nih kita udah dapetin ya, 2DL 25 WL. Emang set challenge, lihat 20 DL lenyap begitu saja dengan set challenge begini. Nah, kita nggak tahu nih nanti ripnya berapa teman-teman. Oke, di sini auranya udah, kayaknya sih untuk set ini udah teman-teman udah kekumpul semua nih. Gua bakalan pindah dulu ward sebentar, kita ke by monkey ya. Coba gua diakses nggak nih? Oh nggak, lupa, di kita ke ESJ dulu lah teman-teman ya. ESJ. Nah, di sini gua pengen ngedrop-dropin itemnya dulu kan, kita mau pindah ke si Piyama. Oke, let's go lah ya. Oke, sekarang gue udah drop-dropin dan sekarang di sini gue pengen langsung ganti aja akun gue ke si Piyama ya. Kita pakai sulap jutsu. 3, 2, 1. Nah, ini dia teman-teman, akun Piyama gue, dan ini tuh set pribadi gue teman-teman ya. Gue tuh sebenarnya pengen bot ya biar ada dua set aja ya. Sekali lagi gue kasih tahu kalian tuh ya, ini juga keren tuh setnya teman-teman. Lihat, kalian bisa lihat nih. Apalagi nanti gue pengen rencananya ya, gue pengen ganti ada beberapa set yang gue ganti pakai Phoenix item. Tunggu aja lah, tunggu gue ada rejeki gitu ya. Nanti set ini, kalau misalkan gue lagi pakai set yang bot, gue bakalan taruh set ini di manekin gue, begitu. Oke, okay? Dan ini kita langsung aja ambil set challenge-nya. Anja, dan sini kita pindah ward dulu ya. Kita pindah ward ke sebelah apa? Oke, okay? Nah di sini kita bakalan review aja satu persatu setnya ya. Mana nih? Ini kita copot dulu semua. Let's go. Oke, okay, udah. Oh, ini singanya masih ada nih sama celananya. Nah, ini kita ganti dulu kan ya. Ini kulitnya kita ganti menjadi rada ke gini-ginian lah. Anjay. Oke, okay, langsung kita mulai dari item. Ini kenapa ini? Nah, ini punya teman gua satu lagi ya. Punya teman gua. Bercanda doang. Itu gua kan pokoknya bercanda lah, nggak ada niatan sombong sama sekali teman-teman. Gua tuh orangnya nggak sombong, cuman kayak pengen ngelucu-lucu aja gitu. Gua post dapat Neptune Chariot lagi tuh sebenarnya punya teman gua, kebetulan gacanya bareng-bareng juga di off record gitu. Jadi dia pengen nitipin ke gua buat diinvest aja katanya, daripada dia jual gitu kan, makanya dia titipin ke gua. Begitu teman-teman ya, jadi nggak ada niatan sombong sama sekali gua tuh ya. Buat apa sombong gitu kan ya? Ini kan cuman titipan, semua tuh semua titipan lah ya, bisa diilangin kapan aja gitu. Buat apa sombong? Tapi makasih sih buat kalian yang udah ngingetin gue, bang jangan sombong, jangan sombong. Thank you banget lah. Oke lah, langsung aja kita pakai itemnya ya. Pertama-tama di sini gue pengen gunain rambutnya lah ya, si foam hair. Aduh, ada warnanya dong. Aduh, jadi jelek ini mah. Sip, udah clear teman-teman. Aduh, emang si Dodo gue lupa gitu kan. Oke, langsung aja kita pakai kumis ya. Kumis mana kumis? Nah, ini 3 2 1. Anjay, ini tuh udah Poseidon. Ini tuh mirip dewa-dewa laut gitu teman-teman. Kan Chariot sendiri ini kan kayak laut ya, kuda laut yang ada di laut pakai gerobak. Nah gitu. Aduh susah banget. Oke, sini kita pakai bajunya. Anjay, dan di sini sekarang kita pakai crownnya. Crown mana crown gua? Lah hilang. Oh ini 3 2 1. Emang the best ini set. Gila, ini menurut gua ya, ini set kedua yang paling bagus yang pernah gua bikin di channel ini teman-teman. Oke, okay, ini kita pakai tangannya. Nah, ini tangannya sebenarnya Trident sih, bagus banget, gak bohong gua. Cuman dia 5 BGA, mana sanggup gua. Oke, okay, sekarang di sini gua bakal pakai auranya. Nah, ini tuh auranya tuh biar ada efek kayak di laut gitu teman-teman ya. Nah, ini nih. Ini momen yang paling the best, Neptune Chariot-nya. Ya kan? 3 2 1. Anjay, gila. Ini sih sumpah setnya keren banget, guys. Gak bohong gua. Oh, lihat. Aduh, gila, cakep banget ini. Coba ya, matanya coba kita ganti dulu deh. Matanya kita ganti ini. Tuh, kalau diganti fokus aja jadi begini, teman-teman. Ah, enggak lah ya. Pakai kumis ini udah paling the best, teman-teman. Apalagi atau pakai Ring of Water? Waduh, Ring of Water begini nih, guys. Coba gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Ini kita balikin lagi pakai Poseidon. Nah, ini nih gue pengen nunjukin ke kalian kalau pakai ini, teman-teman. Oceanic Crown, bentar ya. ZR3A. Ini kalau nggak salah gue punya crownnya di sini teman-teman. Nah, oke, okay, kita masuk dulu, tutup. Nah, tuh gue ada 2 biji, guys. Bekas gacha summer tahun lalu ya kalau nggak salah. Oke, okay, ini kita tarik aja dari crown dari manekin teman-teman. Nah, ini kita pakai. Nah, begini teman-teman. Gimana menurut kalian tuh?
bagusan pakai Oceanic atau challenge apa nih? Challenge Crown ya? Ya, Challenge Crown, teman-teman. Tuh. Oh, gua sih jelas Challenge Crown, teman-teman ya. Udah harga paling mahal lagi tuh, ditambahin Ances kuning. Anjay. Jangan pakai Ances jelek. Atau bajunya, teman-teman, kalian bisa pakai yang muscle gitu, yang berotot. Jadi tuh Zeus kan dewa petir ya. Pokoknya biar si dewa ini nih Poseidon ya. Ya Poseidon lah ya. Ini tuh jadi berotot. Udah keren. Ini set GG abis, teman-teman. Jadi teman-teman, mungkin segini dulu video set challenge Neptune Chariot. Dan sini kita abis. Kalau dihitung-hitung kita abis 2 BGL 50 DL lah ya. Anggap aja segitu, kita bulatkan ya. Karena waktu itu Neptune Chariot juga pernah nyentuh harga 2,5 ya. Anggap aja lah buat clickbait sedikit, bumbu-bumbu clickbait. Oke, sekali lagi thank you banget buat teman-teman semuanya yang udah nontonin gue dari awal sampai akhir. Dan thank you juga buat teman-teman semuanya yang udah nge-subscribe channel ini, teman-teman ya. Akhirnya channel ini bisa nyentuh ke angka 40.000. Gila. Thank you banget teman-teman semuanya. Oke, mungkin segini dulu video dari gue. Thank you banget yang udah nontonin gue dari awal sampai akhir. Dan kita akan bertemu lagi di next video. Bye-bye. Peace.